Tuan Puteri. Eh, kau tahu apa tu? Aku tahu. Aku tahu. Baru aku ingat. Eh, apa tu? Anak anda? Ayah anda? Apakah yang anda tanyakan pada Dayang-Dayang tadi? Anak anda tanya, apakah pulau itu? Tapi Dayang tak tahu, ayah anda. Ayah anda tahu, anak anda. Pulau besar, anak anda. Cincin itu, ayah. Cincin ayah anda, anak anda. Memanda? Tuanku. Ampun, tuanku. Cincin pusaka almarhum Ninda Beta yang menjadi tanda kedaulatan Beta telah jatuh ke dalam laut. Cincin tuanku jatuh ke laut? Apakah yang kita harus perbuat, Memanda? Ampun, tuanku. Jikalau nak disuruh orang menyelamnya, tuanku, lautan ini bukan kepalang lagi dalamnya, tuanku. Ya, benar. Beginilah saja, Memanda. Coba umumkan kepada sekalian hamba rakyat. Kalaulah ada sesiapa yang mendapati cincin Beta itu, atau sanggup menyelam dan mencarinya sampai dapat, Beta akan kurniakan apa saja hadiah yang dikehendakinya. Hantarkanlah alamat ke pelabuhan. Beta akan segera pulang. Titah tuanku Patih Junjung. Titah tuanku Patih Junjung. Antarkan alamat ke darat, tuanku akan pulang. Dan tentang hal cincin tuanku yang jatuh ke laut. Baik, Datuk. Kana! Kana! Kenapa ni? Kenapa kau nak tegak-tegak? Kerana mana, Mak? Kerana belum balik-balik lagi dari laut. Mak, semalam waktu Raja pergi belayar, cincin pusaka Raja jatuh di dalam laut, Mak. Hah? Habis apa kita nak buat? Saya tak iya juga, Mak, ya. Apa nak buat? Tunggu, kena! 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 Kenapa? Kenapa? Semalam, Pak, cincin Raja jatuh di dalam laut, Pak. Siapa yang sanggup menyelam atau berjumpa dengan cincin itu, tuanku akan hadiahkan apa saja yang orang itu mau, Pak. Iya, Kak. Tapi apa kita nak bikin, Pak? Ya, tak ya. Apa kita nak bikin? Itu yang saya fikir, nih, Pak. Pak Cik, ikan selanginnya dikeringkan juga. Ha, kenapa yang terangan-angan tu? Pasal cincin raja dah. Hoi, kalau pasal cincin raja pun, awak aja tukar selam. Tidak. Dah lupa ya? Saya lupa. Tanda. Dari mula. Dekat mana tu? Antilah. Tidak. Oi, Labu. Kalau cincin raja dah jatuh ke dalam laut, siapa yang sanggup nak pergi menyelam ke tempat begitu dalam? Oi, Labu. Tolonglah lekas pergi ambil garam. Nanti busuk ikan ni. Pak Cik! Pak Cik! Mak! Apa sekarang? Ya,
Saya jumpa cincin dalam kuali kamu, Cik. Cincin raja ni, Bang. Bukan kali ini buntak ikan, ah. Bukan, Mak Cik. Boleh jadi ini cincin raja. Ya, Pak. Mari kita sembahkan dengan tuan tanah. Betul, Pak. Allah, betuanya anak mak. Betuanya kau ke anak. Ya, memang betul ini cincin kita. Memangkah cuba lihat. Betul, tuanku. Ananda, lihat. Ya, memang betul, Ayanda. Orang muda, oleh karena kau telah berjumpa dengan cincin beta, dan beta pun telah berjanji akan menunaikan apa saja permintaan orang yang berjumpa cincin beta ini. Sekarang katakanlah, apa yang kau mau? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Patik ingin kawin tuanku. Baiklah. Barangkali kau ingin kawin dengan salah seorang dari dayang-dayang kita. Katakanlah, siapa yang kau suka? Ampun tuanku. Pati ingin kawin dengan Ananda tuanku. Yang mulia Tuan Putri Ratnasari. Mumanda, tuanku, apa pikiran Mumanda? Ampun, tuanku. Ini adalah soal yang sulit, tuanku. Patik rasa, kita tak boleh memberi keputusan sekarang, tuanku. Kita harus berunding dulu. Ampun, tuanku. Ya, memang benar, Mumanda. Begini sajalah, orang muda. Oleh kerana putri beta hanya akan dikawinkan dengan seorang putra raja yang berjaya menarik mata pedang itu dari patung-patung, dan kau bukanlah seorang putra raja, maka beta tak dapat memberi keputusannya sekarang. Tapi beta berjanji, beta akan memberi keputusannya yang memuaskan sekejap lagi. Kemana? Ananda, kok beta? Dayang, tunggu di sini ya. Mohon tuanku. Ananda sendiri pun tahu, peraduan ini hanya untuk putra-putra raja saja. Tapi dia adalah rakyat biasa. Ampun tuanku. Biarlah orang muda itu mencoba menarik pedang itu, tuanku. Patik percaya dia tidak akan berjaya, tuanku. Apa sebabnya, Mamanda? Sebabnya, tuanku, mengikut mimpi Ananda putri, ialah anak raja-raja saja yang boleh berjaya, tuanku. Sedangkan orang muda itu ialah rakyat biasa. Bukan begitu, tuanku? Ya, memang benar kata Mamanda. Tapi Mamanda, tuanku, berapa orangkah putra-putra raja bagi peraduan kali yang ketiga ini, Mamanda? Karena peraduan yang ketiga ini kita sudah tangguhkan, tuanku. Jadi tidak ada seorang pun anak raja-raja itu yang masuk ke namanya, tuanku. Baiklah, Mamanda. Kita adakan peraduan ini untuk menyenangkan hati orang muda itu saja. Boleh, tuan. Suruh dia hadir ke gelanggang. Mari, tuan. Sila, tuan. Dengan cita duli yang maha mulia tuanku, pada mulanya peraduan yang ketiga ini telah dibatalkan. Tetapi peraduan yang diadakan kali ini ialah kerana memberi peluang pada orang muda yang telah berjumpa dengan cincin pusaka duli yang maha mulia tuanku. Dipersilakan orang muda itu untuk mencuba nasibnya. Nanti dulu orang muda.
beta beri peluang ini pada kau karena kau telah berjumpa dengan cincin pusaka beta. Tetapi jikalau sekiranya kau tidak berjaya menarik pedang itu, mintalah apa-apa yang lain yang agak patut. Beta akan kurniakan. Persilakan. Mohon tuanku. Kau telah berjaya menarik pedang itu. Siapakah kau yang sebenarnya? Ampun tuanku. Nama patih yang sebenarnya ialah Tengku Kelana Indra. Ayah patih ialah Sultan Indra Dewa dari negeri Antakesuma tuanku. Ampun tuanku. Pada suatu malam patih bermimpi. Kalau Patih ingin menemui jodoh Patih, Patih mestilah menyamar diri sebagai seorang biasa dan berlayar ke tempat ini. Tetapi, dengan tidak disangka-sangka, perahu Patih dipukul ribut. Pak Labu Nelayan telah berjumpa dengan Patih dan menyelamatkan Patih, tuanku. Ampun, tuanku. Patutlah Ananda berjaya, kerana Ananda seorang putra diraja. Dan menurut mimpi Ananda Beta pun, hanya seorang putra diraja saja yang boleh berjaya. Ya, memang betul, Ayanda. Ayanda tak bertanya, Ananda menjawab. Mamanda, tuanku, siapkan segala alatan perkawinan, Mamanda. Kita tuanku pasti ingin.